Stop it. Udah gak sabar nih gue nungguin nih. Tuh ngapain tuh orang ya? Pada lagi ngelas. Aduh, jangan kebanyakan. Oke geng, kita tungguin lagi. Udah, duluan dong ini. Udah nungguin 7 jam nih kita nih. Tapi dari tadi yang kita tunggu-tunggu belum datang-datang. Udah, teruslah menunggu. Oke guys. Ku masih denganmu. Sedap. Cobalah kau ingat kembali masa indah denganku dan jujur, apakah semua kini sudah terlambat, ataukah kau sudah temukan yang baru? Dah, guys, kita mulai videonya dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1, check this out, let's do this. Selamat datang lagi di channel OVT kehidupan tersayang, tercinta, terseru, terhit se-Indonesia, bro. Dan ternyata kita banyak melihat orang-orang males di depan ya. Itu dia, orang-orang males yang masih dibayar hidupnya. Bagus. Daripada dia nggak dibayar ya, namanya juga orang-orang planet. Jadi bro, planet Pluto itu berisi tentang orang-orang yang memiliki beberapa jenis. Ada yang pertama, memiliki jenis-jenis pemalas. Ada yang kedua, memiliki jenis-jenis pemberani. Ada yang ketiga, jenis-jenis orang itu babi buta. Kalau kita orang-orang yang luar biasa, ya kita jadilah orang yang kedua, pemberani, gengs. Jangan jadi yang membabi buta, karena membabi buta itu suka bikin orang cekcok, ya, dan suka bikin berantem diri sendiri. Jadi itu berbahaya. Karena kita juga bikin diri sih. Tapi jangan, gengs. Jangan ditiru. Oke. Ayo mau ngecek kehidupan, kita akan melihat sebuah penampakan. Penampilan dari planet Pluto punya kejutan buat kalian. I love you guys. Oh, seru banget gue. Pokoknya kali ini, ini adalah momen terbaik di mana kita sudah mendapatkan sponsorship dari sebuah brand ternama se-Indonesia. Se-planet Pluto, ternyata dia lahirnya dari planet Pluto juga nih. Ya bedanya dia apa ya, kita lebih banyak aja bikin. Ya kan, bikin bro, bikin karya terus. Pokoknya selama kita masih hidup kita bikin karya bro. Karena dengan karya kita menulis, dengan karya kita bernyanyi, dengan karya kita juga gak cuma menulis, bernyanyi, tapi kita juga menggambar. Ya bisa menggambar, bisa hancur maksudnya. Kita akan bikin gambar yang hancur-hancur ini, abstrak-abstrak gitu ya. Karena kalau kalian gak subscribe sekarang juga, kalian sudah ketinggalan jauh bro. Mau baca gitu kan, upload terus setiap hari, udah sampai 900-an uploadan setiap hari. Dan kita menuju 1500 video pertama bro. Nah, ya kalian tahu nih, saya lagi ada di P3D. Lihat tuh geng, di P3D nih geng kita. Jadi kalau kita di P3D, artinya kita sebagai manusia. Karena dengan review aja kita juga bisa mendapatkan beberapa uang tambahan dan juga uang-uang lainnya untuk kita bisa bantu orang lebih banyak bro.
cuma napas, nahanin napas gua, dana gua sesak. Lu kok nahanin napas, lu ketawa. Ketawa yang brutal. Lagian pakai tato-tato segala. Masih kecil udah pakai tato. Mau jadi preman lu kan, tali tambang. Jadi preman emang. Preman apa? Preman kecil. Gimana sih bisa 12 juta nih, samsat? Bisa bayar mobil nih? Bisa lah. Kalau 12 juta, mending gue gak usah pakai mobil lagi dah, mending gue jual aja dah. Bisa 12 juta begini, gimana caranya? Mereka tidak mau. 13 bulan 6 2020. Mana mau lihat? Masa 12 juta? Gue jadi bingung, 12 juta apanya? Apanya, Ma? Ini gue jual aja dah, sebelum gue 6 dah. Mobilnya dah. Gue tuh, ini 12 juta ya, sayangnya. Bener aja, masa 12 juta? Bikin gue aja cepet mati, gue 12 juta begini, gila. SB gue coba. Medan dan siapa lagi gue punya. Iya ya. Yang mana? Yang lebih Medan. Yang mana gila? Mana siapa? Mana juga bego juga. Mana satu mus? Bisingan. Emang apa sih gak boleh? Sekolah mereka. Eh lu kalau sekolah yang benar lu tanya tambang. Yang benar sekolahnya. Aduh, 12 juta itu, Pak. 12 juta! Bayar saya enggak! Ini jual mobilnya sebelum... Oh, 12 juta begini. Benar saya jual, Mama. Kan jualan. Kan mobilnya udah hancur gitu. Bisa gue jual. Gimana caranya? Kita hancurin dulu yang banyak. Mau jadi yang bisa berapa nih? Olah TKP polisi. Aku jual sih kemas. Oke. Pelan-pelan. Menjalannya pagi. Jauh berduk. Mendingan pergi aja dah. Mau bayar 12 juta begini. Kan pergi jauh. Masih aku bawa motorku. Kok ngomong bayar kayak gitu? 12 juta. Ini bayarnya 12 juta begini bayar. Mah, kita gajir. Ha! Apa? Masa bayar ini mau STNK begini 12 juta? Gila kali ya. Gua gak bakal mau bayar sama gua. Gua jual mobilnya. Hari ini rugi-rugi lah. Ini masa bayar STNK samsat? Masa 12 juta ini gimana sih? Ini bayar STNK masa samsat 12 juta gua? STNK gua! STNK mobil! STNK mobil masa bayar 12 juta? Lu liat nih total masa 12 juta? 12 juta 180 ribu! Lu liat nih sekarang nih? Masa sampai 12 juta yang gue jual aja mobilnya dah? STNK-nya 12 juta! Iya! Ini 12 juta! 12 juta! Ini sekarang udah aja! Ini yang lu liat ya. Lu dimana sekarang? Lu sekarang dimana? Lu sekarang dimana? Ini 12 juta lu liat nih. Lu tanya nih coba nih. Mau 12
nih 10 juta. Lihat tuh, lihat tuh ya, ada cicilan ada. Lu lihat fotonya. Gua udah fotoin lu di WA. 12 juta. Lu lihat ada SMS-nya. Ada SMS-nya 12 juta ya. Udah WA lu. Udah kirimin. Udah. Ada Avanza. Ini udah versi. Ini mahal ya Avanza.